ada lagi pihak siapapun yang menjadi pasangan calon ke depan mengalami hal yang sama yang seperti saya alami pada saat ini. Tentu itu, kita harus memberikan manfaat ke depan, karena ini sebetulnya sangat tidak baik dalam sebuah proses demokrasi. Dan siapapun yang akan menjadi calon, tentu proses pilkada ini akan terus berjalan ya, dalam kurun waktu tertentu. Kami tentu sebagai paslon yang pernah mengalami pil pahit ini, tentu akan memberikan informasi yang utuh, akan memberikan informasi yang utuh, dan akan juga melakukan kajian-kajian, dan bahkan kami ingin melibatkan kaum intelektual, perguruan tinggi, dan lain sebagainya, agar ke depan tidak ada lagi hal seperti ini bisa terjadi di Sumatera Barat. Sangat kita sayangkan kalau proses pilkada kita diwarnai oleh hal-hal yang seperti ini. Tentu ini bagian dari yang ikut mencederai proses demokrasi kita. Nah, jadi sebetulnya dari awal kan saya selalu mengatakan, saya ikut pilkada gubernur ini salah satunya, selain memang ingin maju sebagai gubernur dan wakil gubernur ya dengan pasangan, kami sebetulnya juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Itu sebetulnya. Dari awal saya selalu mengatakan bahwa paslon adalah bagian yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Saya berharap kualitas demokrasi pilkada 2020 jauh lebih berkualitas dibandingkan pilkada 2015. Itu sebetulnya yang ada di kepala saya, di bayangan saya. Karena kita dari tahun ke tahun, dari periode, dari waktu ke waktu, harusnya kan meningkat. Meningkat kualitasnya, bukannya menurun. Tapi yang terjadi, justru saya melihat sebaliknya. Awal-awal baru saya maju menjadi calon gubernur, sudah muncul black campaign. Ada akun palsu yang menyerang saya, yang memanipulasi informasi, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari yang sudah menurunnya kualitas demokrasi kita. Justru sebetulnya, pilkada itu kan sebetulnya yang kita sampaikan ke masyarakat adalah kinerja kita dan visi-misi kita ke depan seperti apa. Itu yang harus kita yakinkan. Bukan menyerang-menyerang hal-hal, apalagi membuat informasi hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya, kalau itu yang kita lakukan, itu sama saja kita melakukan perusakan si tatanan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kualitas demokrasi kita semakin menurun dengan pola-pola seperti itu. Apa yang akan terjadi ke depan kalau... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!